Berikut ini adalah negara dengan rasio perokok pria paling banyak di dunia. Kira-kira ada negara kamu nggak ya? Berada di 5 besar, di peringkat kelima datang dari negara Georgia dengan rasio mencapai 55,9%. Sementara itu datang dari Timur Tengah dengan negara Yordania dengan rasio mencapai 57,6%. Berada di posisi ketiga datang dari negara Timur Leste dengan rasio mencapai 67%. Sementara itu berada di posisi kedua masih dari Asia Tenggara, datang dari negara junta militer Myanmar dengan rasio mencapai 69,5%. Dan posisi pertama sebagai negara dengan rasio perokok pria paling banyak di tahun 2022 jatuh kepada negara Indonesia dengan rasio mencapai 73,1%. Bahkan berdasarkan survei terbaru yang dirilis di tahun 2024, hanya tersisa sekitar 5% saja dari pria di Indonesia yang tidak merokok. Berdasarkan survei terbaru ini dapat dikonklusikan bahwa sekitar 95% pria di Indonesia merupakan perokok, dan ini menjadi rasio paling besar di dunia.